Takbo. Keluarga perempuan Susi Tumangkana Parampo, Bapak Winardina, di ranuan lapo kita keluarga ta sirakun lapi lako anak apona te suruk sia le to ba ranna di ranuan ta tasu lamai latang ta ta masabaya ya maaf ambe ku sian indra damai temroken itu sola anak apona demo mana Pak Opi, mana? Laporan ini? Belakang. Oh. Ya Tuhan engkaulah tempat aku berseru di kala ku cemas dan di saat ku lemah. Anna tarima mentama langkara tuan suruga anna tuat anna tuo tontong si sola torro to masallo dao suruga anna yatu kita sola nasang la birakan lo kepalinna anak ampo nasia kita minku raputarlan ranu ide nupa anna pakatana ke kumua tua
ulen duit karena lamai surat madaku toku mua ia tu kita tu tuona palang telino ina tonton kia na tu lui na kambi buang matua ya mo paleto sa si masura nasan selama tu talang telino ia tu mintu katuanta pengkaranganta lata sule lata tiro lang lalang kapatongananta si misa-misa la corona buang matua ya mo paleto sa si masura nasan antasela sa sipatu lampo gaugi te kape malaran dia te maleko mimai tatuk kusangat tu di lona puang matua si ada lona padanta marupa tahu tak aku itu mintu naka malam manta kasalanta tenduka to denni manikna pepori denni manik pepori kasalanna pesilukta papa melda lampu kilang aku mata di lomba anak pagari itu mintu nato tenduka to sejak dina melambi lan matang alwak kaya nanti itu buang angkaran tatang sirup lalang pak perena pungmatua yang mentok takui apa laku kagarisan kesalahan denumpak nayate pas sampai nanta makin larampu melo-melo na pungmatua anayate sak sirup ranta lan tarima merampa lan garatuan suruga mari kita ingin sejenak kita periksa batin kita dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya, para Allah. Semoga Allah yang Mahakuasa menyaksikan kita mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Putramu Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya Allah, orang tua saudara kami Bapak Melda atau Paulus Suli telah percaya dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudara kami ini juga mohon, terimalah dia dalam kerajaanmu. Ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan dia boleh menikmati kebahagiaan abadi. Dan kepada kami semua dengan pengantaraan Kristus Putra Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doa. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaanmu. Jawablah aku demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapanmu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Mulia dan kekal Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa aku memberikan kepada bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaramu akan bangkit. Syulukmu la malimbangun bakulaku sulit. Susimoto tu karena puang Yesu lako Marta. Diona syulukna yang tu Lazarus tu patanghalomo adekna langka buruk. Sang siluran solana sang sejak tak tuan ini penuh na te siluki batu anak ni batu ande ni bapak Melda kita solana sang bapak ni tu penanta masuk sakit bahkan sepanjang hari ini. Iya tukang bapak diranda penanta, sesusana penanta. Kita ungkapkan dengan berbagai macam cara. Rampoki mak pote di bolong. Memakai pakaian hitam, tanda duka cita, tanda untuk semua masuk sakit. Juga kita ungkapkan dalam nada dan suara dengan itu bernyanyi, apakah itu dengan batin ya, ataukah juga dengan menyanyi seperti dalam perayaan seperti ini, pokoknya dengan berbagai macam cara tanai bokade tudiona isi penanta waktu mempadina penanta diona kami mukoranna Siluta. Untuk mengingatkan kita semua, pesan laku kita menyatukan Tuhan Tarantelino sangat turi susi bangri bunga-bunga sangat turi anak Melayu. Mungkin pagi hari itu akan segar, tetapi pada mulai siang hari itu ya, itu akan mulai menjadi layu. Susi mote Siluta Bapak Melda, kalau kita lihat dari segi umur, masih umur yang produktif ya, tapi ternyata Tuhan sudah memanggil dia. Karena itu yang kesempatan asal kepunuhan. Kalau kita sungguh sadari bahwa kita ini, hidup kita ini hanya sementara di dunia ini, yang itu tak tonton yang menggaui itu pendora melo kami sarang
Tuhimu terjadi saudara-saudara terkasih, kadang-kadang nah, jadi lambik sini temai, kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang lalu itu membuat itu curang, menjadi membuat benteng dan bukan jembatan yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain, tetapi itu ya karena tidak ada yang mau mengalah. Lalu apa yang terjadi? Tai anak kami saran sangat dinar itu bisa membuat perpecahan. Yang betul sang sudah sepanasang, syukur kita di nama itu raya. Kedeni lindo susina temai, yang betul anak ia tu batang rabut, inang paralu ya di bawah lako tongkonan. Tongkonan itu adalah lambang kebersatu rumah, tanda kami saran. Kok kita tetap bersatu nah, seperti rumah ini yang gagah dan bagus ini ya, si pemelo kemudian berdiri kuat. Nah kiranya kita pun juga kita mintu tongkonan di mana-mana saja supaya kita tetap satu ya, tetap satu ya. Karena hidup kita sekali lagi susi bangri bunga-bunga sangat turi anna Melayu yang betul anna tontongnya lah ibu gaut di sana kami saran ya umpasi gunung rara buku ya. Bagaimana dalam suka dan duka, langkah kesusahan, langkah kesenangan, kita tetap satu ya. Ya duka betul saya seluruh semangat saya berusaha datang pada kesempatan ini. Tadi malam saya tiba dari Palopo, saya menyetir sendiri bilang nak kapuk benar. Dan kita mau bisa, ya, tidak ada sesuatu yang saya berikan kepada keluarga dari Bapak Melda, kecuali pas sampai dan dalam keyakinan Katolik, semua pas sampai yang makaruh karena yang itu KB Mararan Misa, Perayaan Ekaristi. Ya. Nah, untuk apa? Supaya kita tetap ini satu, tetap rukun. Yang berikut saudara-saudara terkasih, toko bunga tempuh katolik desi luta, kalau pacar mayat, yang dukung ya loh ya semua yaitu batang rabukna lah di bed lilin akan di atas di sampingnya atau di atas kepalanya akan diberi lilin bernyala. Lilin bernyala bagi kita orang Kristiani adalah merupakan lambang terang Kristus yang bangkit, bahwa Kristus itu buah Yesus tulang unar rangit kelalana lah sule lako tanpa rapatnya. Tae murah arang-arang sema tulang nantai mentama langkah datang. Semoga sangadina uang Yesu susi itu dipukada lampak pesan tanda pertama yang diberikan setiap orang yang dibaptis itu adalah tanda salib. Ya seperti Bapak Milda ini ketika dulu dibaptis dikatakan Paulus suli aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan begitu pun juga kalau dia meninggalkan dunia ini akan diberi tanda kemenangan Kristus. Bahkan kalau seandainya di tempat lain boleh lainnya senyap jadi kaburi suluk tak dilakukan roku padang ya, maka di atas makamnya itu ditancapkanlah salib. Salib dipaduh toka berubah. Dan di atas salib itu biasanya dituliskan namanya, nama. Kemudian itu ada tahun atau tanggal bulan dan kelahiran, kemudian tanggal dan bulan meninggalnya. Dan sesudah itu ada tiga huruf yang sangat penting di situ di atas salib, ya. Yakni RIP, RIP, Requested in Pace. Itulah puncak dan seluruh doa kita selama orang itu meninggal. Beristirahatlah dalam damai bersama dengan Kristus. Itu kita doakan. Cuma dia nopak anak selama desi luta dio krona uang matua maktete lang Yesu Kristus. Yang mempunyai doa sang sulat sulat nasang makarento temo
gaul katong kape malam misa katong konan dia teh kepumuaya tu katong konan tatae amna katong konan mana si turu ada kagesan tapi lagi-lagi katong konan lang ka pas sampayan. Karena itu saudara-saudara saksi berat sholat umat tuanku, nenekku, kita ini demo sholat asal ke depan. Kiranya inang paral luki iya, tak anna den tongkoman nasi turu ada kebiasaan, tapi lak-lak inang paral luki sana, kapas sampayangan. Bilang, kapas sampayangan, si tonganna, kita toma patongan, ya. Yang ia puncakna katongkonan tu kapas sampayan tai anna yamanna tu rendenan terong kenalaren mulia mairaka amporo raka kenalaren tapi teristimewa itu adalah kapas sampayan kuali lupa anna ia pe suluk tamu rambamu lana tarima marampak kuala tua dio olor. Karena itu kita tuna pada kulino, marang palaku ki, demo pada tontong, rontok ki, lamin pada kata-kata. Maka dari itu saudara-saudara terkasih, mohon maaf mungkin malam-lambe, tiapa upokadan, membaikan seluruh nambang, mohon maaf, pako yake demi melona dan noba, anna menjadi balok, langkah kuanta, tapu melalui saudara sang. Sang seluruh saudara sang, anta selesai, sesi patul, lampakin lek pemalak mak kalau lo kanal lakte ka pemalaran yate mariko nyemai ta barui tu kapato menanta di rona puang matua. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius disalibkan wafat dan dimakamkan yang kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Mari kita panjatkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya akan memiliki abadi. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putra Yesus Kristus itu, Bapa Maria kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Paulus Suli telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudusmu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undanganmu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami Paulus Suli.
hiburlah kami, khususnya semua rumpun keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang, maka terimalah semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami. Sungguh kursa Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menyebut umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, sudilah Engkau menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepada-Ku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya." Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sini. Semoga Tuhan Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Kristus buat dua barisan. Kristus. Yang telah meninggal dalam iman kepada Yesus Putra-Mu, teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup kekal. Bukalah pintu surga baginya dan perkenankanlah dia berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Dan kepada kami sekalian, khususnya segenap istri dan anak-anak serta cucu dan rumpun keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau berkenan menganugerahkan kekuatan dan penghiburan sejati kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat, nanti setelah berkat, kita akan masih lanjutkan dengan kor dari YPDI. Dan sesudah itu kita lanjutkan dengan lagu penutup. Namun sebelumnya itu, saudara terkasih, atas nama pribadi saya mengucapkan limpah terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua yang telah menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk
sehingga doa-doa kita ini boleh berjalan dengan baik. Moga-moga ke depan, ke demi nusina temai, semua yaitu karapasan, ketenangan, la tontongnya, la ta angah, la tontong buka, anak tarimi buang buah. Maka dari itu saudara terkasih, mari kita akhiri perayaan kita ini dengan memberkat Allah kepada kita semua dan seluruh rangkaian acara ketongkonan di rantai ini. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan yang mulia. Amin. Semoga bagi kita yang masih bersiara di dunia ini, Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan bagi semua yang telah meninggal, khususnya saudara kita Paulus Suli, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai sejati. Amin. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Dan semoga kita sekalian serta seluruh rangkaian prosesi ketongkonan di tempat ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi pembukaan kita telah selesai. Syukur. Marilah pergi kita diutus. Amin. Dipersilakan kor dari GPDI Jemaat Sarambo. Satu, dua, tiga. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar, Tuhan ada sertamu, sabar.